Pak mau nangis. Gemeteran banget. Jangan dong bos, kita padanya aja bos. Gemeteran aku. Kita sekarang enggak. Masih belum percaya bos. Iya. Wah bos selamat, masih kaget nih bos Q jadi targetnya ajudan Baim. Bos, kita sudah sampai nih bos. Bos sudah pernah kesini belum bos? Lewat. Baru masuk sekali nih, pertama kali. Iya. Sama saya masuk ya bos. Nah, untung ada ajudan saya yang setia. Mantap. Mantap banget nggak? Masih bergetar ini. Assalamualaikum. Masa bos? Masih. Mana itu? Selamat satu lagi. Oh jadi. Ayo bos, ngapain lu? Coba kita masuk duluan. Lama dia. Ajudan jangan lama-lama ya. Panggil aja bro. Suruh. Pakai bahasa Inggris. Come here please. Come here please. Kami ya, please. Kami ya, asik gak? Paling aneh, gue. Asik gak? Asik bahasanya, asik bahasa tiga bahasa. Wow. Duo Pak Slamet diajak ke salah satu mall terbesar nih yang ada di Jakarta. Sama ajudan Baim pastinya. Kita langsung dandanin ya, iya gak? Langsung didandanin. Dandanin langsung. Kayaknya Slamet-Slamet harus didandanin hari ini nih ya. Nah, coba ya, kerenan siapa hari ini ya? Keren siapa ya, nanti? Ya, coba ya. Rambutnya juga nih, harus dipotong ya? Dipotong iya, dirubah warna iya. Bener juga. Warnanya itu... Idenya pinter ya kadang-kadang dia tuh ya? Merah-merahan. Nah. Bos mau warna merah? Terserah komandan, terserah juga. Kayaknya kita harus. Mau diapain ini? Saya sekarang udah pasrah. Kita harus ini ya, merahin. Baru kali ini naik apa namanya nih? Sakalator. Sakalator. Ke jalan. Sakalator. You can speak English? Oh no. Sedikit-sedikit. Little ya tadi apa? Little by little. Bos sudah makan? Sarapan sudah. Breakfast sudah. Breakfast tahu nggak apa? Keren bahasa Inggrisnya. Nggak keren. Bos mau bergaya sehari-hari atau olahraga berdua? Sehari-hari. Hari-hari. Silakan. Bos di sini nggak boleh melihat harga. Siap? Nggak boleh melihat harga kamu juga? Oh enggak, saya jangan. Beli apapun semua, satu setel sama sepatu. Ajudan.